Okay. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي النبي الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فقال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa qala aidan man ya'malu 'amalan laysa minni fa huwa raddun aw qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa raddun. Alhamdulillah. Kami kita nak cuba malam ni, nak cuba tengok kata message. Apa nama ni? Hak kita nak tahu, kita mau dengar, kalau kita mau dengar tahu berkenaan satu benda yang paling penting dalam hidup masyarakat masa ni. Ya masyarakat kita ni, bermi daripada Nabi Adam masa apa hari ni tu, ya bagi dua. Dua masyarakat, dua klum dia panggil, dua civilizations. We have two civilizations. Okay, the beginning from Adam until at the present. Kita mulai daripada Nabi Adam dengan siapa lah ni, kita mempunyai two civilizations. Dua civilizations, dua sangkum, dua manusia. Waktu saya jadi dua klum, dua masa. Menjadi. Satu dari banyaknya dia panggil apa nama ni? Civilization hak dulu. Civilization hak ambil daripada yang disangkum daripada Nabi Adam hingga sampaikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia panggil apa nama ni? Civilization yang dulu. Lepas tu, civilization ni, ni sangkum ni, ni masa tu yang siapa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipakai jadi rasul, duk gelap cerah. Duk tak lagi gelap, tak lagi cerah. Buah mari rasul sangat, cerah sikit. Nabi Musa mari, betul sikit. Buah Nabi Musa tak ada, jadi kafir semula pun ada. Buah Nabi Isa mari, jadi lagu pun dah jadi gelap cerah, gelap cerah. Dia panggil, apa nama ni? Masa zulumat, bahasa Inggeris panggil kata dark age, masa jahiliyah. Kita kejap tu, masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu pamit. Kalau kita nak compare, kalau kita nak apa nama ni, pergi dengan masa sekarang ni, dia mau jahil, habis-habis jahil, hingga siapa, kalau dia mau tu perih. Kalau dia mau ni, dia perah, dia perah, dia kerak tekak ni, untuk mana ni, dia bahawa perah sebesar kata. Kalau dia kerak tekak ni, dia ambil pala tu, dia buai apa nama otak tu, kalau lebih atas, buah harap, minum. Jahil tak buat ni, ni, ni. Ni, masa dark age tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timur. Ya, ni? Lepas ni, masa satu civilization pula. Apa nama Rasulullah timur, apabila lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timur, timur Islam, maka manusia tu keluar
daripada zulumat, daripada kegelapan, daripada jahiliyah kepada an-nur, kepada apa nama ni, kepada cahaya, kepada Islam. Okey. Dia dipanggil hot civilization yang baru ni, dia panggil lagi belum yang kedua ni, dia panggil new western civilizations. Okey, iaitu sangkong tawan tok yukmai. Ni dimasuk buah-buah yang siapa lah ni. Masa tu lah, masa hak tukar di antara apa nama ni, civilization lah dulu, di antara dengan civilization yang baru ni, masa tu ialah masa Allah Subhanahu Wa Taala lepas dajjal. Lepas dajjal yang mana sahabat gi daripada Mekah tu, daripada Madinah tu lebih kurang belayar sebulan, belayar dengan kapal di dalam satu pulau. Pulau tu ada orang marah yang kata nudan itu, ada orang kena tambah. Lepas tu sahabat kita tanya dia, dia kata dia lah dajjal. Okey, tapi tak timur lagi tu kata doktor dan dajjal apa nama sahabat yang nampak tengok. Maka teka tu dah Tuhan rilis Tuhan apa nama Allah Subhanahu Taala lepas dia. Lepas dia atas satu pulau, pulau tu mana lagi tahu dak pulau tu. Pulau tu ialah di Ankrit, di England. Ya negeri Ankrit, negeri England, negeri negeri pulau, ya pulau. Bukan ada apa pendinja aja. Ya pulau. Di pulau-pulau besar lah. Pera. Tak pulau Ankrit tu. Dan negeri Ankrit lah ni tu. Dan masa tu juga, masa New Western Civilization yang kedua ni, dia panggil apa hasil komjuk yang kedua ni, masa tu juga, apa nama dinding hak Zulkarnain bino nak sekat tak sebui Ya'juj wa Ma'juj tu beh tu utuh wala dia kan masa dia ketiga tak banyak lah, tapi dalam yuk tu lah, yuk tu pas yuk ni yuk hak apa nama Western Civilization ni, dia percaya, dia tak percaya. Kita ni ada dua dari kepercayaan kita, iaitunya akhir sejarah. Ada sejarah mula-mula sejarah manusia, iaitu mulai daripada jadi Nabi Adam. Faham tak? Jadi Nabi Adam sejarah ni sejarah manusia. Ada akhir. Akhir mana? Iaitu akhir apabila Musa, Aida Isa, Ibnu Maryam, Nabi Isa turun daripada langit, bunuh dajjal, mereka lepas tu kiamat. Pada tu akhir sejarah manusia. Akhir sejarah. Lepas tu lepas pada kiamat tu lah pergi kepada dia panggil satu lagi ni akhir akhirat. Sama ada syurga atau neraka. Tapi puak Yukmai ni, puak New Western Civilization yang baru ni, dia tak percaya. Kata manusia ni akhir-akhir. Tak ada kiamat. Tu. Papua ni learning lah ni, puak ni yang terjah dok apa nama dok apa nama ni dok meretuh dunia lah ni ni puak tak percaya kata manusia ni ada akhir sejarah. Jadi sama-sama ada sama-sama lepas yuk mai satu yuk lepas ada sama sepuluh dulu tu dia. Lepas tu dia ambil hak yuk dulu ni. Ok, yuk dulu tak pakai orang-orang yuk dulu ni, dia kata orang tu bapak bodoh. Ya, puak-puak bodoh, puak-puak tak ada otak. Puak-puak seolah-olah dengan menatai ya. Cumanya lemoninya ada dalam sejarah. Tapi membuat kesan kepada dunia tak ada. Okey, you are dulu ni. Okey, civilization are dulu ni. Dia dia. Lepas tu, dia tak kira apa tu. Dia kira hak dia. Hak dia lah ni lah. Dengan apa ni, dia panggil apa nama? Technology revolution. Mari dengar cara teknologi. Mari dengar siapa hak sangat alat canggih-canggih dengan sistem macam-macam semua ni, dia orang buat hak ni ni tak akan lisu, tak ada akhir sejarah. Lepas tu satu yuk jadi di semua ini dia. Maka demon ni jadi ayat Quran kata lagu mana wakana nasi ummatan wahidah. Sebenarnya manusia yang Tuhan buat lepas daripada khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy
Tuhan jadi langit bumi ni, dah tujuh petang langit bumi, dia antara kedua langit bumi ni, dalam masa ni hari. Sitatian, summa stawa ala al-arsh, kama dia Allah SWT lagi mu'etah datang arsh. Ni hari. Mana? Dalam masa ni hari. Jadi, semua manusia tu, ummatul wahidah, ialah satu jenis yeso. Sama ada Cina, Chinese, macam saya kata. Sama ada orang Jepun, Japanese, sama ada negro, putih, hitam, merah, apa nama ni, ummatul wahidah. Maka ummatul wahidah, tiap-tiap tu yang atas manusia ni, tiap-tiap satu yung, tiap-tiap yung tu, tu yang atas rasul. Tu yang atas rasul. Tuhan atas rasul nak beri bawa manusia kepada fitratul nas, kepada jalan, kepada syurga, kepada akhir. Akhir manusia ni akan akhir sejarah dan juga akan akhir sekalinya sama ada neraka atau syurga. Lepas duduk atas dunia pun, cara-cara nak jalan hidup atas dunia ni semua. Nikah, kahwin, nego, cara boleh hantu, boleh cukup tu semuanya Allah Subhanahu Wa Taala turun kita, ada kita ni, kena turun kita ni. Itu dia. Tapi puan ni, puan dia panggil New Civilization ni, dia ada syariah, dia wajib, dia tak ambil hak Tuhan. Dia tak ambil hak Tuhan mari pakai, dia tak ambil kitab mari pakai, dia tak pakai rasul hak Tuhan atas, dia pakai kuangkit hak dia sendiri. Hak tu dia panggil sikula. Jadi benda ni ni syirik dengan Allah Subhanahu Taala. Allah Taala tu sebenarnya Allah Subhanahu Taala tu al-hakam. Orang buat hukum, orang buat acara semua, al-malik, the supreme, semua tu Allah Subhanahu Taala semua. Pakai dia turun benda ni. Nah, bukan sahaja dia hari tu. Dia turun Zabur, dia turun Injil, padahal ni akhir sekali dia turun. Maka demon ni dia tak ambil benda ni. Demon ni tak ambil benda ni. Pada demon ni dia ada dia buat syariah dia sendiri. Dia buat cara hidup dia sendiri. Menego cara dia. Kan seksa cara dia. Meretah cara dia. Nikah kahwin cara dia. Cuma cara dia berlaku. Dia tak nak tak ambil sebab. Maka benda ni yang kita kata syirik ini. Ni syirik dengan Allah SWT ni. Pahlawan ni ni. Orang kita kebanyakan duk tengok demon ni. Duk tengok sistem syariah demon ni. Siapa Tuhan sendiri kata dalam Quran surah tu apa nama surah? Amlahum, adakah bagi mereka itu syuraka, iaitu penyungutu-penyungutu. Syara'ulakum yang membuat apa nama undai bagi mereka itu. Syara'ulakum minat dili malam ya'adam bila berkenaan dengan cara hidup ni selain daripada Allah. Walaulah kalimatul fasl, kalau ada lagu tu sebenarnya, kalau aku tak janji kata aku nak azab dia nanti masa lepas daripada dia mati, laku dia bainahum. Mesti aku azab demon lah ni ledah. Lani ni yang kita tunggu hasikula, tapi tak boleh azab ni. Kenapa? Kerana azab tak, Tuhan tak azab dengan berat-berat lagi. Kerana Tuhan sudah janji dah. Siapa dia syirik dengan aku? Siapa dia buat? Aku tak buat. Aku tak suruh buat. Siapa dia lawan aku? Aku nak azab dia di akhirat. Tapi tak jadi lagu ni. Lepas tu, Tuhan atas mari rasul tu. Tuhan mengatakan kau ni sedah, surat dah, cara hidup dah. Lepas tu, rasul ni lah orang yang buat contoh. Kata ni tak kena hak Tuhan. Lepas kita duduk turut laminya, kita duduk turut benda hak. Hak rasul tak buat. Perak tu. Hak tak suka dengan rasul buat. Kita duduk turut laminya. Perak tu. Terus gimana? Semaya ya, kena semua semaya rasul buat. Tapi semaya, semaya kita semaya semua. Oh, semaya rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaya jemaah. Semaya fardu lima waktu Rasulullah semaya jemaah. Tak ada dalam sejarah, boleh dicari dalam sejarah kata Rasulullah semaya fardu lima waktu ni semaya sore. Tak ada. Hatta hari dia nak mati tu ya. Yang mana dia suruh hari pertama tu apa nama Abu Bakar dengan Ali pimpin dia kejadi apa nama kejadi email lagi. Hari yang kedua kat Jenderal Abdul Nak tu dia suruh Abu Bakar
jadi imam. Congregation utus my imam Abu Bakar as a congregation, apa nama, leading the prayer. Okay, jadi imam Ismail, leading the congregations. Tu, patu, 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 patu. Hanya ke mana? Ya orang kita ni buat lah ni, waktu buat lah ni. Bukan kata soleh-soleh tak ni, bukan kata ke siapa-siapa tu. No, we nampak gambar kata, hanya ke mana? Ya orang semaya seorang rumah pulih itu. Ya tu demo semaya rumah seorang dengan tak ada uzur tu. Demo tunggu sabar dia. Tak usah kerja sunuh, tak usah kerja sunuh. Dia mahu tunggu Nabi Muhammad SAW ke? Dia mahu tunggu Abu Bakar, Umar, Uthman Ali ke? Atau dia mahu tunggu sahabat dia? Dia mahu ni semua semaya jemaah. Semua semaya jemaah. Tak ada tak semaya jemaah. Siapa hatta imam? Pak imam, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Semua semaya jemaah. Haa ni, ni. Lepas tu kita tahu tu hak mana. Nabi kata dah. Kalau Nabi kata, man amal. Man ya'malu. Bagi siapa beribah. Buat kerja semaya. Apa nama benda lain-lain pun. Lain selama ini yang tak suka dengan aku. Fahwa tolak. Tak terima. Ruduk tak terima. Tak terima. Ruduk. Bami mengatu. Tak terima bami. Rasulullah tak terima. Apa yang Allah SWT tak terima? Tuhan Rasulullah kata. Maka ini satu masalah. Masalah selaginya itu masalah semaya. Masalah selaginya, sistem yang kita tutup ini, yang mana sistem dalam Qur'annya, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَمُوا الصَّلَاةِ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ. Sistem cara mengetah. Sistem cara mengetah ini, iaitu kena syurah. Tak ada mari letang. Orang ni mari semak. Gitu-gitu tak ada. Ni ni orang lain je dari pilih. Kita dah ambil ni. Hak sekular dia panggil. Pada tak? Yang lain daripada Allah. Maka syirik. Sekutu dengan Allah. Maka syirik. Maka syirik ni lah orang Nabi kata. Ha? Saya ti zaman. Akan datang satu zaman. Satu masa. Masa ni ni. Eh? Yang mana syirik tu kula makan penuh penuh. Tiap-tiap. Penuh penuh. Mungkin kula mana-mana syirik. Tetapi tak nampak tengok. Orang tak sedar. Orang tak pehat. Kata benda tu syirik. Seolah-olah tak nampak tengok. Sumuk hitam. Duduk atas batu hitam. Dalam gelap. Pas syirik ni besar. Okey. This syirik is very very bukan kopi. Syirik tak sebagi lah. Banyak kita dah pergi syirik kopi, syirik apa nama ni tak ada. Syirik-syirik syarat kayu syiriku atau syarat kayu syiriku syirkan syirik. Syirik sekutu dengan Allah. Maka syirik inna allaha la yaghfiru dhunuba la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tak akan apa kami tak apa and you should kabi hore hasiri dengan dia buat pakai sistem lain pamunduk kata mung tu dia Islam aku tak apa kamu patu amal dia gapo benda hak dia buat benda kebajikan tu tak terima habis masa dia duduk dalam syirik. Ni besarnya orang kita tak nampak. Tak nampak kata supaya tak Allah tak nampak kata benda tu tak kena dengan Allah Subhanahu taala. Ini syirik. Ni maksud ni. Jadi nak ayat kata kita lah ni tu kaca nak buat benda ni nak masuk dalam video, nak bagi masuk dalam apa nama ni kaca orang Melayu dulu ni, nak masuk dalam apa nama ni, nak apa nama CD nak. We orang tengok semua dokumen masjid-masjid ke balasa ke balasa, lepas tu kita nak masuk dalam YouTube. Nak orang baca, nak orang dengar. Pada dalam YouTube kata, benar yang kita dah buat ni, sekolah adalah syirkum billah. Syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa saja tak kira. Allah tak pilih. Siapa-siapa saja yang terlibat. Okey, dengar boleh. Siapa-siapa saja yang terlibat di dalam sistem sistem sekolah, dia yang tak ambil hak Islam lagi pakar, orang itu syirk.
Syirik. Syirik. Okey. Dan kita buat lagu ni kenapa ni? Kerana apabila kita buat lagu ni ada hak conti, ada hak tak. Apa nama? Kena ada hak mari nak lawan kita kata dak. Siapa yang buat pakai tu buat belakanglah ni. Lepas tu mari hak apa nama hak sokong kata kena juga. Pakai hak sokong kita, hak lawan kita, pakai dana intisah benda ni dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Sia, bahasa Arab, bahasa Melayu masuk dalam apa nama ni YouTube. Pakai kita kena tengok. Kita nak tengok. Benda ni ya tak boleh biar dia dah lama dengan kerana benda ni benda syirik. Kita tengok dah-dah lalu ni. Kalulah sekular ni Allah Subhanahu Taala, bapa yang tak jadi seni. Bapa yang dah berdema pun, dah bubuk maku. Ekonomi jatuh, ekonomi seni jatuh. Begini-gini bapa. Bapa Allah Subhanahu Taala Taala. Buat manusia. Lepas tu wisdom care, selarat tabak lagu tu tu. Tu sistem manusia. Sambil selarat tabak. Cabar sistem Allah Subhanahu Wa Taala pakai. Tengok masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa khalifah. Ada selarat tabak? Ada. Family sama family kejap. Community, sangkong dari kampung kejap. Gagoh, tengok siapa ada askar. Pengen duit batul mah belana. Gagoh. Pak kita kan pernah mau kita. Selamat apa? Sebab apa? Sebab sekular ni adalah nak mari hak maha daja nak memunuhkan manusia. Nak bawa manusia kepada neraka. Ni hak daja ni. Hak daja mari buat ni ialah benda lah tu. Maka benda syirik ni lah yang kita nak kecek. InsyaAllah apa nama ni? Kita sambung, nak kita tengok ni dulu lagu mana, deh. Kita tengok lagu mana, lepas tu kita sambung dengan teratur sikit. Kita nak kecehnya dua kala, iaitu sunnah dengan syirik. Sunnah Rasulullah. Jadi, subhanallah. Sunnah mana buat mihak Rasulullah? Kau boleh pakai kain bawah pusat. Atas lutut. Bukankah sudah etifak ijma ulama kata Allah rajate ni daripada atas pusat kan bawa-bawa lutut pada dak pakai pusat jelung luar kaya satu sunah mana nak kata orang Islam demo tu sepo Rasulullah dak pakai betul Umar radhiyallahu anhu pakai lagu tu ime semua pada pakai lagu tu tok ale mana pakai lagu tu. Itu asete tu nak ayak mari, tu nak ayak habis. Itu asete tu. Pasal pusat jenuh luar kaya tak lutut. Tu syaitan. Itu pakai luar pendek. Pakai pendek lebih lagi sepatu luar juga. Lebih lagi tu hak syaitan. Sebab apa je? Pusat ni kemalu eh. Tak sebab dengan mulut, dengan hidung, dengan mata, telinga. Bukan malu. Ada pun pusat kemalu. Cuba tengok pusat. Cepat ke pasar dalam semangat sebab tu agak buruk. Kadang-kadang. You know, ada bulu lagi pun busak. Pasal air busak apa lagi ni. Ya benar tu benar pemalu eh. Punya ajib. Pak kita duduk lah kita rasa kenung. Talib. Mari dia mana tu pakai kes kelain ni lah. Pakai kain buah busak. Dia kata dia tu zuhud. Dia tu orang takkan nak ke dunia. Ha? Subhanallah. Mari dia mana tu siapa dia ni. Itu hak sesat, itu hak setek tu. Terutama sekali nak rumah sikit ni. Orang nak mengajar agama, orang nak mengajar akidah ni. Pokmin dia kena ada agama, dia kena orang ada qualification. Ada keleluhan. Kena ngaji Arab, kena ngaji Balaghah. Sekurang-kurang dia kena ngaji Nahung. Dia kena ngaji Sarah, Matematik Bayan, Balaghah dia kena faham. Nak terjemah satu-satu hadis dan nak terjemah satu-satu ayat yang mana mu'allih orang mengarang bubuh dalam itu. Bubuh dalam kitab tu macam kita hakam. Kita hakam tu. Fikir hakam kita boleh tapi orang nak baca tu orang jadi tu guru dia tak reti. Orang jadi tok guru tu, apa nama ni, tak ada ngaji benda ni. Benda lah we kata, ni baca we kena ni. Nak segera tasawuf. Patah apa ni? Takkan nak belanja eh? Orang tinduk tak berlubung. Tu yang tu kat bakar, kaya tak lutut. Dia ada buah pusat. Ada. Allahu Akbar, apa dia bagi dia mana?
Subhanallahu akbar. Salah. Bukan kata utuh ni. Nubayat kata tu. Rupak. Rupak hak dia mau duduk tu. Rupak. Tipiplak. Naikkan sasana Islam. Tak usah kata nak duduk. Dia amal leh dia. Kedutup ke dia tu pipak. Tipiplak tu dengan Islam. Kata dia ngajar dia. Dia ajar dia. Itu jadi masalahnya. Ngaji setan dan ngajar dia. Setan dan mengajar dana. Setan dan mengajar dia dana. Orang yang sesat. Orang sesat semua nak turut setan. Lepas nak turut setan lagi menajar. Sama dia ajar dengan duit. Ajar dengan perana. Ajar dengan hawa nafsu. Setan tak kau yang ajar. Tapi kenapa? Karena kita tinggal penangkulai hadis. Kaya saya tu alim mana tu abang tu abang wali mana duduk pakai baju itu apa kain bawah pusat tak pakai baju apa nama talutu mari di mana subhanallah mikir kata gak orang je dengar pun orang ni jadi tu anak murid ibu mikir kata Allah tak kuning ke tak tahu lain kalau bakal mula-mula jadi rio siapa dia kata rio. Kalau bakal mula-mula saya punya diri, siapa dia kata? Tuhan royak diri sendiri dalam Quran. Ya Bani Adam, hei anak Adam. Jangan buat melihat. Khudu zinatakum aindakul limasjid. Handaklah mumpakan perhiasan macam-macam ini. Bapa bila mula pergi masjid. Tuhan sungguh. Bukan dia, Tuhan sungguh. Pakai macam ini, itu bersih. Wakulu wasrabu dan makan dan minum wala tusrifu dan jangan melebihi innallaha la yuhibbul musrifi tu dalam Quran tu hai suruh pakai baju molek baju bersih mari masjid mari musalla tempat semaya bukan dia tu mu tak main semaya pakai lagu tu tu subhanallah Arab Islam keluar daripada Islam ada bukan Islam tu sebenarnya nak manggil ni sambil buat video ni. Bukan. You know. Tak utama sekali apa ambil. Orang tu jangan main gitar dulu. Main gitar mengajar. Jadi awali. Main di mana? Dulu dia main gitar. Kagut dia tu. Bersabar dengan ini. Mana mendesak begitu. Yang siapa tak ada main semain semua. Mana mengagut ke dia. Masuk ngakor dia tu. Nama ni tak okey ni. Setel ni. Gitar, instrumen, kereta, banteng, setel. Setel mari patah kena hak apa nama. Heroin kata, Yasif dikata, aku nak jadi orang wali. Tapi, main mengajar. Baca. Tu ada tahu apa. Okey? Nahum tak tahu. Sorah tak tahu. Matik tak tahu. Bayar tak tahu. Balagoh tak tahu. Mari mengajar. Masa Allah marah. Ini orang ni berat. Nak ni berat ni. Sahabat ni nak pergi siapa? Nak pergi siapa? Kata ni kata, sebabnya benar ni ni berdasar, bukan nak takkan bodoh, berdasar atas apa nama ni hadis Nabi. Kalau Allah sebab, kalau Rasulullah SAW menra'a mungkaran, barang siapa tengok benar muka falyuyir biadi, maka hendaklah dia gi beki benar dengan angin gis diri ambak apa gitu gini. Pakde toko ambak ada pakde toko. Pakde toko kan itu untuk mengajar benar lagu ni tu. Kalau kau pun tahu itu apa nama tambun ha ambak ke juga. Biar di fa illam yastati kalau mu tak biar betul tak apa nama tak kuasa fa bilisani maka dengan lisan dengan mulut ni ada kata dengan lisan dengan lisan fa illam yastati kalau mu tak apa nama kuasa lagi fa biqalbi maka muhanaklah teguh dia dengan hati ni. Fadzalika fa ya itu apa nama ni? Adaful iman. Orang lagu tu tu orang iman dah ada. Dhaifna, takut. Takut manusia. Takut orang yang benar. Jadi dua. Nak kecek yang ni. Mula-mulanya jadi nak kecek berkenaan dengan sunnah. Okey, dengan cara sunnah duduk dalam kapal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat lagu mana, duduk lagu mana. Nak turut Nabi nak dia. Allah nak turut apa nama ni. Sahabat lah dia. Pasal tu dia mau ni nak turut siapa? Tak turut dia mau ni turut siapa? Turut lah aja tak ada sesak. Sesak tak turut dia mau ni. Sahabat
Nabi kata dah, aku tinggal kamu ni dua perkara. Satunya Quran, kamu tak sesak kalau kamu tengok Quran. Yang keduanya, sunnati wa sunnati kulafa'u rasidin al-tadi. Sunnah aku, aku buat, hati aku, dan hak-hak apa nama sahabat aku buat. Maka benda tu tak akan sesak. Ha, itulah lebih kurang sebagai tajuk pertama mulai. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal ada tak soal?